Pemirsa, peningkapan kasus COVID-19 ring Kabupaten Buleleng saya nincap kantos ngeranjing ring zona merah. Desa Adat Buleleng Bali sampun nguduhang pecalang ipun antuk ngijenin penguruhan majang kerama ring pasar kecamatan Buleleng indik protokol kesehatan. Asapuniki kahanan para pecalang saking Desa Adat Buleleng Bali sani ngicinin penguruhan majang kerama antuk ngelaksana yang protokol kesehatan, utamanya ni antuk nganggen masker. Para pecalang dawu gala semeng, sampung nureksain kerama antuk nganggen masker ring ketiga pasar ring kota Singaraja, Buleleng, Bali. Yening kepangge kerama sani nenten nganggen masker, pacang kailingin male, pecalang taler ngangge piranti pengeras suara, sejeruni ngicinin penguruhan indik protokol kesehatan antuk nambakin pengelola COVID-19. Kelian Desa Adat Buleleng, Nyoman Sutrisna Mausang, pemargin puniki Raja Kemargiang, utamanya ne protokol kesehatan antuk ngangen masker, sangkanin kasus COVID-19 kantun ageng. Napi male kanan ring pasar dawa gala semeng datramil, tatkala nyanggera rainan jagat galungan rainane benjang. Kita bersama-sama ke pasar yang ada di Wonggangan di Desa Buleleng, seperti pasar Buleleng, kemudian pasar Anyar, kemudian juga pasar Kebonsari, serta juga mengimbau dan memberikan edukasi kepada masyarakat ataupun kerama di Desa Adat Buleleng agar taat menggunakan masker. Dan juga apabila datang dari pasar supaya melakukan cuci tangan dengan air mengalir pakai sabun, serta barang-barang yang di gunakan itu agar ditinggalkan dan disemprot dengan disinfektan. Oleh karena itu, kami bersama-sama dengan Satgas Gotong Royong dan masyarakat supaya bahu-membahu, supaya selalu ingat dan eling terhadap apa yang menjadi aturan-aturan pemerintah. Sutrisna ngewawahin pengeruan indik protokol kesehatan, patut pisan kauningin kerama, sekadi ngewajikin tangan, wiyadin ngelaksana yang penyemprotan disinfektan, tur ngangin masker miwanya ke jarak, Komang Yuda Balik TV.